Emang awalnya saya nggak tertarik untuk membeli rumah di di pameran. Saya sudah mencoba mencari-cari di daerah Pamulang dan saya berpikir saya lebih suka tinggal di Tangerang Selatan. Akhirnya anak saya bilang bahwa ini sedang ada pameran rumah di JCC. Gak ada salahnya kalau saya ingin mencoba. Akhirnya saya bawa suami dan kedua anak saya untuk berangkat dan melihat-lihat di pameran ini. Pada waktu saya datang ke pameran ini, memang kami belum punya planning untuk membawa berkas dan lain sebagainya. Kami hanya ingin melihat. Kami hanya ingin melihat. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan melihat kondisi rumah-rumah yang ditawarkan di pameran ini, akhirnya kami tertarik dan bersyukur proses akadnya pun juga banyak ditolong oleh pihak developer sehingga proses akad itu boleh berjalan dengan lancar sekali. Banyak hadiahnya sih Pak, kalau saya melihat. Nah itu yang memacu saya. Contoh misal kalau saya sudah cari informasi ke tempat-tempat lain dan hadiahnya tidak semegah yang ditawarkan di pameran ini, dan itu terbukti sekali. Saya ada dapat beberapa hadiah melalui pameran ini, dan mungkin buat teman-teman yang belum mencoba, ya silahkan mencoba datang ke pameran dan beli rumah di pameran melalui Enapec ini. Luar biasa, saya sudah merasakan itu. Saya melihat kalau di pameran itu bisa dipertanggungjawabkan Pak, dari segi kualitas bangunannya, terus spesifikasi bahan-bahan bangunannya itu sangat memuaskan. Karena apa? Saya sudah mencoba untuk melihat ke beberapa tempat dan itu membuat saya tidak tertarik ya. Akhirnya begitu saya ke pameran dan di situ diberitahu tempatnya di sini, langsung saat itu juga saya survei tempat dan kami pertimbangkan dengan suami dan anak-anak. Ketika kami bandingkan dengan yang lain, luar biasa. Dan kami puas sekali. Ya bersyukur karena banyak ditolong, dalam arti prosedur tentang surat-surat yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Akhirnya proses itu berjalan dengan cepat Pak, dengan lancar sekali. Bersyukur kepada Tuhan berkat pameran ini saya bisa beli rumah di Graha Aquila, tepatnya di Cidokom di Jalan Intan Gunung Sindur, dan sekarang ini saya sudah menempati rumah baru saya.